Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal, nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel ini, jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku mau unboxing plus review via doll dari Popmart. Jadi bukan sponsorship video, aku beli ini pakai uang aku sendiri. Ini sebenarnya udah sampai kayak sekitar 1 bulanan yang lalu, I guess, tapi aku belum sempat buka, dan sekarang aku mau buka dan review ke kalian gitu. Nah, ini tuh adalah salah satu boneka BJD. Kalau kalian belum tahu, BJD itu adalah ball jointed doll. Aku belinya di AliExpress, harganya sekitar 1,6 juta. Tapi di Indonesia juga ada yang jual harganya 2 juta. Nanti linknya bakal aku taruh di description box kalau kalian juga tertarik. Untuk di boxnya sendiri, di depannya ada ilustrasi bonekanya. Nah, ini tuh kayak dia summer time gitu loh. Jadi bonekanya tuh ada dua pilihan. Ada yang summer, ada yang winter. Kalau yang winter itu rambutnya lurus dan dia pakai pakaian winter. Nah, sementara yang ini rambutnya bergelombang, blonde dan pakai pakaian summer gitu. Ini masih plastikan gitu ya guys. Jadi kalau kalian dapet masih plastikan gitu. Oh ya, aku waktu itu bayar pajaknya sekitar, aku lupa, kayaknya nggak nyampe 200 sih atau 200 ribuan. Aku lupa banget. Pokoknya beli di AliExpress itu jatuhnya jauh lebih murah dibanding kalau misalnya beli di Indonesia, ada yang jual di Shopee gitu. Wah, ternyata dia lumayan gede juga ya. Ini kok terang banget ya, gak apa-apa lah ya. Gemas imut, menggemaskan. Oh my god. Oh, lucu banget. Ternyata dia lumayan gede juga guys. Terus ada kayak tag-nya gitu. Aku gak tahu ini apa sebenarnya. Jadi kayak tag cover gitu. Tuh, lucu kan? Tuh, ih lucu banget. Oh my god, lucu banget. Hai. Dia rambutnya masih agak kusut gitu karena kelipet-lipet. Jadi kayak, bukan kelipet-lipet sih, apa namanya, ketekan-tekan gitu di dalam dus. Oh my god, ya artikulasinya oke banget guys. Jadi kayak bisa didudukin, terus bisa ditekukin kayak gini. Oh my god, lucu banget. Terus kaki-kakinya juga bisa muter. Ih, bagus banget artikulasinya. Cakep banget. Oh my god, tangannya juga. Ya, tapi ini ada bagian kotor di bagian sini. Ini ada bagian kotornya tuh di sini, aku nggak tahu karena apa, tapi nanti aku coba bersihin pakai aseton ya. Jadi di dalam plastiknya gitu ada tambahan kacamata. Ini lucu banget kacamatanya, so cute, kecil tapi kayak bisa nih dipakai nih kayak gini. Terus di dalamnya ada little camera. Ini bukan, ini tas gitu, tapi bentuknya kayak kamera, lucu banget deh. Terus ada pita. Ini pitanya di mana ya? Terus ada tambahan tangan satu. Tambahan tangan, dia tangannya kayak gini. Mungkin buat menggenggam koper kali ya. Nah, berikutnya ada koper. Wah, bisa dibuka beneran. Nah, dapet ini kayak gini. Terus dapet boneka dia juga. Lucu banget, bonekanya kecil tapi ya nggak terlalu istimewa menurut aku. Terus dapet sepatu boots. Untuk bagian matanya aku suka banget karena dia kayak ada dimensinya gitu. Bagus banget deh matanya, kalian bisa lihat sendiri kan. Oke, aku udah buka semuanya. Jadi di dalam situ tuh ada dollnya, terus dapat kacamata, terus dapat pitanya. Ini pitanya udah aku pasang, guys, by the way. Terus dapat tas yang bentuknya kayak kamera, terus ada sayapnya, dapat sepatunya juga dan udah dapat koper, terus terakhir dapat bonekanya kayak gini. Aku senang banget akhirnya kebeli juga via doll ini, karena ini sebenarnya wishlist aku udah dari lama. Cuman aku mikir harganya 2 juta banget, tapi ternyata aku bisa dapat harga yang lebih murah kalau aku beli di AliExpress. Atau kalian juga bisa beli di webnya Popmart dan kalian bakal dapat diskon 5% kalau misalnya kalian beli ini.
which is lebih murah belinya daripada aku beli, oke? Nanti kodenya bakal aku taruh di description box, by the way. Oh iya, tadi dapet tangan tambahan juga. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini menghibur kalian dan bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe juga kalau kalian belum subscribe. And I'll see you guys next time. Bye!